apa nih dong sebelum mau izin. Oke, thank you. Pagi. Ya. Kabar, Pak? Baik, baik, alhamdulillah ya. Gimana? Baik, Pak, sehat, Pak. Bagaimana sekarang kondisi sekarang, Bapak? Iya. Ini kegiatan rutin kami setiap hari ya. Sebelum jam 7 kami usahakan sudah sampai di kantor. Wah, iya, Pak. Nah, ini teman-teman kita nih, ya. Yang besar pagi, ya. Ini ya, biasanya saya langsung ini karena fingerprint ya, Pak, ya. Absen ya, Pak. Boleh kita lihat fingerprint-nya, oh, benar-benar. Ya, ini biasanya sebelum kami ke ruang kerja kami sudah fingerprint. Inilah bukti kami kalau sebagai kontrol kami datang jam 7 kurang, ya sebenarnya 7.30. Sebelum 7.30 sudah melakukan fingerprint ya, Pak, seperti Lebih dari 7.30 nanti akan namanya kita terlambat. Akan dihitung kumulatif dalam ya. Sebulan. Baik, seluruh pegawai pun juga harus sebelum 7.30 ya, persis, ya. Makanya di belakang kami ini. Teman-teman, silakan. Rekan-rekan pegawai Pusdiklatkar sangat disiplin sekali. Sebelum 7.30 mereka sudah melakukan fingerprint. Di Pusdiklatkar sangat disiplin sekali seluruh pegawai, baik pimpinan tertinggi di Pusdiklatkar maupun pegawai maupun PJLP, mereka sudah hadir sebelum jam 7.30 seperti itu. Oke. Ini resepsionis yang pertama kan namanya sekarang. Resepsionis kita disambut oleh dua resepsionis yang cantik-cantik ini ya, Pak ya. Jadi nanti apakah tamu yang akan datang seperti ini harus ke resepsionis dulu ya, Pak ya? Iya, masih pertama di depan. Ya. Di security akan ditanya dari mana kan isi tamu akan dapat nanti aku kunjungan. Baru ke sini tujuannya apa? Nanti dari sini baru penulis ada namanya kartu tamu. Kartu tamu. Ya. Apa fungsi dari kartu tamu? Nah, ya, ini silakan. Nah, ini contohnya. Nama siapa, alamat, ada nomor kontaknya, kemudian pejabat siapa yang akan ditemui. Baik. Ya, selesai diisi nanti resepsionis akan mengarahkan. Jadi sangat jelas sekali dan pasti akan tamu akan dengan mudah mencari apa yang mereka maksudkan seperti itu ya. Ya. Kemudian apa ini, Pak, fungsinya? Nah, ini inilah bukti bahwa pelayanan di Pusdiklatkar ini akan dinilai oleh para tamu. Tidak memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan. Biasanya selesai pelayanan, mereka selesai akan kembali dan mengambil buku kartu kunjungan, mereka memberikan kesan. Tidak memuaskan, memuaskan, atau sangat memuaskan. Contohnya seperti ini. Bila tidak memuaskan, kita masukin. Iya, kalau sangat masukin di sini. Ini yang memuaskan. Ya, dan tidak memuaskan. Oh, ini ya. Sangat sudah sangat bagus sekali untuk perkembangan untuk pembangunan Pusdiklatkar sendiri menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Iya, kami ya. Dalam rangka membangun zona integritas ini. Ya, kita dan pajarnya melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, ini setiap bulan kita akan buka nanti mana yang tidak memuaskan berapa, memuaskan berapa, sangat memuaskan berapa nanti ditulis. Kita buat rekap, kemudian kita evaluasi. Evaluasi dibandingkan dengan kunjungan. Baik. Ya. Baik, kita kerangan lagi. Yuk. Lagi. Yuk, silakan ini ruang kerja kami. Ruang habis di kelas ini kita memasuki ruang habis di kelas. Nah, kami juga memiliki ruang ini, loudspeaker. Ini ketika kami akan memanggil atau mengumumkan bisa menggunakan fasilitas ini. Ini bisa menjangkau sampai seluruh kawasan Pusdiklatkar. Karena begitu luasnya kawasan Pusdiklatkar sampai 8,5 hektar. 8,5 hektar, tidak akan ada kendala sedikit pun apabila kita ingin mencari petugas atau pegawai yang sedang bertugas di belakang ya, Pak ya. Kita memakai dengan alat ini ya, Pak. Ya, ini semakin canggih kita memiliki fasilitas untuk pengumuman seperti ini. Ya. Mari kita masuk ke kita masukin ini ruang kerja kami. Ya. Ini biasa nanti kami langsung ternyata sudah cukup banyak ya yang hasil tanda tangan nih. Dua kepala Pusdiklatkar yang sudah menunggu memo-memo atau tanda tangan bukti tugas yang harus segera diselesaikan seperti itu ya, Pak ya. Ya. Ini juga, aduh, ini media
cetak. Tidak ketinggalan. Kita ada masih membutuhkan. Ini coba ini makanan pertama ini, ya. Tidak ketinggalan untuk lebih update informasi apapun. Betul. Kondisi-kondisi saat ini bisa diupdate melalui kode. Tidak lupa Bapak selalu menyediakan hand sanitizer. Nah, ya, ini lupa nanti. Silakan tadi belum sempat ini ya. Iya. Selalu untuk menjaga kesehatan di situasi pandemi seperti itu ya, Pak ya. Iya, iya. Ini saya lihat banyak sekali plakat penghargaan yang ada di Pusdiklatkar. Saya rasa ini adalah bukti sudah kompetennya adanya bukti kerjasama yang baik. Seperti itu ya, Pak. Saya lihat karena ada dari beberapa negara. Ini sudah hampir tidak muat, bahkan karena yang sudah lama-lama kami ada di dalam, ya, karena masih bisa terbatas. Ini hampir seluruh negara yang pernah ke Indonesia datang ke Pusat Bakar memberikan cindera mata. Kami pun memberikan kenang-kenangan. Seperti itu, jadi memang Pusat Bakar itu saya rasa memang sudah sangat kompeten, baik dari SDM-nya maupun sarana dan prasarananya. Sehingga banyak sekali negara maupun dari pemadam kebakaran daerah yang sudah mempercayakan kerjasama dengan Pusdiklatkar seperti itu. Ini termasuk penghargaan yang sangat berharga bahwa Pusdiklatkar sudah dapat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Negara Republik Indonesia, dapat akreditasi A, tiga-tiganya dari tiga prodi namanya, tiga konsentrasi. Baik, ya? Jadi Pusdiklatkar sudah mendapatkan tiga akreditasi dari jenis diklat ya, ya. Akreditasi A tentunya, Pak ya. Oh, kita sudah A, ya. Baik, ini karena fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ya. Begitu juga SDM-nya, ya. Kami dengar bahwa Pusdiklatkar juga bekerja sama dengan negara-negara Asia Tengah ya, Pak. Asia Pasifik ya, Pak. Maupun dengan program capacity building antara Indonesia dengan Palestina seperti itu ya, Pak. Iya. Kita memiliki tanggung jawab untuk pemerintah Republik Indonesia. Pertukaran antar negara Jakarta Sister City Indonesia Asia Pasifik kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yaitu Palestina, Republik Fiji dan Timor Leste. Luar biasa sekali Pusdiklatkar itu, Pak. Bisa dijelaskan Bapak ini apa? Sangat unik sekali. Nah, ini Bapak dari Kementerian Sumber Daya Mineral. Ini juga bukti kami melakukan pembinaan di sana untuk adakan simulasi-simulasi di gedung SDM. Jadi di Pusdiklat kebakaran tidak hanya fokus pada penanggulangan dan pemadaman kebakaran saja sepertinya ya, Pak ya. Jadi dengan adanya disaster bencana yang lain seperti itu ya, Pak ya. Itu bagian tanggung jawab dari Pusdiklat kan untuk melakukan pembinaan lembaga-lembaga pemerintah termasuk swasta. Baik, ya. Ini wani kebanggaan kita. Monas adalah miniatur dari Monas. Ini dapatkan ada juara umum. Juara dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Betul. Pada tahun 2012 sudah mengikuti juara umum lomba keterampilan petugas pemadam kebakaran dalam rangka hari ulang tahun ke-93. Luar biasa Pusdiklatkar. Ini kompetisi tingkat dunia. Kemudian kami lihat ada layar monitor. Seperti ini luar biasa sekali. Ini untuk memudahkan kami kontrol teman-teman yang ada di lapangan sejauh mana bisa monitor melalui CCTV ini. Ini cukup lengkap nih, fasilitas setiap ruangan. Seluruh sudut kami ada 32 titik yang kami bisa monitor melalui CCTV. Ya, jadi tidak ada satupun yang tidak terpantau seperti itu ya, Pak. Betul, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi Bapak bisa memantau dari CCTV ini. Ya, itu salah satu bukti. Ini teman-teman sedang pembersihan. Tadi ruang resepsionis ini kita bisa monitor ya. Luar biasa. Ini masih jam kerja, semuanya terlihat sibuk dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti itu ya, Pak ya. Baik pegawai maupun pegawai PJLP-nya seperti itu ya, Pak. Betul ya. Tanggung jawabnya cukup mereka benar-benar semangat. Ya, untuk membangun Pusdiklatkar. Ini saya kan tidak muatnya ada beberapa piala. Baik, kita lihat di sini ada beberapa penghargaan juga berupa piala ya, Pak ya. Iya. Tidak salah satu bukti ya. Standar dari ruangan ya harus memiliki fasilitas APAR. Jadi setiap sudut ruangan wajib ada alat pemadam api ringan ya, Pak, yang terpasang ya, Pak ya, seperti itu. Ini adalah ruang rapat di mana Bapak bisa memberikan arahan ya, Pak ya. Betul. Ini kapasitasnya terbatas memang untuk 7 orang ya. Kita tetap menggunakan physical distancing, jaga jarak,
dan kita juga fasilitas untuk hand sanitizer. Kita sudah melakukan semuanya, bisa dilihat. Nah, cukup dengan klik di sini muncul di layar. Sekali fasilitas sarana maupun prasarana ya Pak ya. Kita akan masuk ke lapangan apel ya. Ini kami juga memiliki komitmen bersama dengan teman-teman ya. Ini adalah bukti fakta integritas dalam rangka membangun zona integritas di Pusdiklatkar. Zona integritas tentang pencanangan. Pencanangan dalam rangka mencapai wilayah bebas korupsi. Oh, seperti itu Pak. Yeah. Luar biasa aku sih Pak, dengan pegawai sebanyak ini kita mampu terintegrasi ya Pak ya. Iya, yeah, ini kami komitmen didukung oleh Kasubag TU-nya, ya ini tidak membedakan mana PCLP, pegawai kontrak, OP itu semuanya adalah kebersamaan. Kebersamaan jadi tidak harus urut mana yang harus yeah. atas dan bawah seperti itu ya Pak. Iya, yeah, kita butuh komitmen bersama. Butuh peran serta dari mereka. Ya, jadi tidak ada satu, ya. Tidak bisa ya Pak ya, seperti ya. Itu, saling mendukung. Nah, ini ciri khas di Pusdiklatkar kita memiliki bunyi ketika akan apel. Ya. Nanti ada salah satu tugas yang apel, kita akan bunyikan. Ini teman-teman sudah berkumpul di lapangan. Ini adalah ciri khas dari pemadam kebakaran. Ya. Di kantor pemadam kebakaran manapun, termasuk dengan Pusdiklat, ini adalah salah satu ciri khasnya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, dari kumpul disiapkan oleh nanti yang piket, biasanya ada pelatih, ya. Kemudian kami akan ambil apel. Oh, ya. Jadi sewaktu-waktu petugas pemadam kebakaran itu harus siap siaga, sewaktu-waktu dibutuhkan seperti itu? Kita selalu siaga satu. Siaga satu, tidak bahkan, ada siaga dua dan tiga tidak. Ya Pak ya? Ya, bahkan untuk mencapai titik lokasi kebakaran harus di bawah 15 menit. Jadi pemadam kebakaran itu harus siaga 1, tidak ada siaga 2 dan 3. Seperti itu, luar biasa pemadam kebakaran. Ya. Di sana ada gedung kelas yang baru, ya. Ini dalam rangka pengembangan, ya. Termasuk ini barak-barak ini nanti akan kami bersihkan lagi, akan kami bangun menjadi 4 lantai. Wow. Ya, standar. Nanti di sini ada barak perwira, itu nanti akan bintang 2. Ya, kemudian ini bintang 1 untuk bintara, nanti ada melati. Semakin maju berkembang ya Pak ya. Ya, kami sudah buat konsep master plan yang untuk pengembangan Pusdiklatkar sampai tahun 2023. Sampai 2023. Ya, kita bersyukur pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung dalam sumber dana. Ya. Kita akan ke kelas nanti. Selamat pagi. Saya Salvin dari Sejarah. Saya ingin mendapatkan juga tamu yang mengunjungi Pusdiklatkar hendaknya ke resepsionis dulu seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Pusdiklatkar. Jadi akan dibantu oleh resepsionis apa maksud dan tujuan tamu tersebut. Kita lihat resepsionis memberikan hand sanitizer merupakan salah satu protokol kesehatan di saat pandemi. Minta tolong untuk ketemu kakak Pusdiklat untuk pendaftaran Diklat. Sangat terbantu sekali. Dari mana? Tamu tersebut akan mencari seseorang yang ada di Pusdiklat ini. Setelah mereka dari resepsionis, resepsionis mengarahkan kepada petugas. Jadi tamu ini akan sangat mudah sekali terbantu. Tidak perlu menunggu lama-lama. Selamat pagi. Pagi. Ada Pak Imbang? Ada Pak. Ya, Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Ini mengantarkan tamu Pak. Oh. Menghadap Bapak. Dalam rangka ini untuk minta informasi tentang pendaftaran Diklat Pak. Oke. Silakan Dek. Dari mana Dek? Dari Cijantung Pak. Dari Cijantung? Oke. Cijantung. Ya, silakan. Mau ikut Diklat apa? Pemadam kebakaran, Pak. Damkar 1 ya. Belum pernah sama sekali ikut pendidikan? Belum. Dan berarti ikut Damkar 1. Siapa namanya? Salahuddin. Dari Cijantung. Dari Cijantung. Berarti ya enggak ini ya. Oke. Mau ikut Damkar 1 nanti nginep di sini. Siap sudah siap nginep? Siap, Pak. Lihat enggak tulisan di depan tuh tadi?
Di atas. Anda ragu pulang sekarang juga? Kalau sudah yakin ikut pendidikan Damkar 1, silakan lanjut. Karena di sini nginep, Anda akan ditempa, dilatih sampai menjadi pemadam kebakaran yang profesional. Nanti sudah bawa pakaian ganti? Belum. Ya, nanti Anda pulang bawa pakaian ganti, lalu nanti kita kasih link untuk pendaftaran online untuk registrasi untuk menjadi siswa. Nanti setelah registrasi secara online, nanti diberikan Anda masuk peleton berapa? Karena besok sudah kita mulai ini. Anda masuk nanti sore harus sudah sampai di sini. Nanti masuk ke peleton berapa? Nanti baru diberikan APD-nya untuk kelanjutan di klub Damkar 1. Sudah yakin ikut madam ya? Yakin Pak. Nah, harus yakin, kalau nggak yakin nggak bisa di sini. Siap. Di sini harus orang yang sudah siap, harus sudah yakin untuk menjadi pemadam kebakaran yang profesional. Siap. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya ikuti aturan yang ada di sini, Anda akan bisa menjadi pemadam kebakaran yang profesional. Siap. Oke? Siap? Siap. Ya, nanti silakan Anda bagian pendaftaran untuk nanti diberikan link untuk registrasi secara online. Siap. Oke? Ya, silakan. Ya. Makasih Pak. Nanti biar Pak Haji Rukiman yang untuk melihat-lihat sekitar sini ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, ya Pak. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya sudah bertemu dengan Pak Imbang. Saya ingin pamit. Jadi sama-sama Mas. Untuk menilai kepuasan pelayanan di sini, saya minta tolong untuk pilih koin salah satu dari sini. Seorang tamu sudah menuju ke tempat apa yang dia tuju, dia merasa sangat puas, kemudian dia kembali ke resepsionis mengucapkan terima kasih dan dia memasukkan koin yang, dan tadi saya lihat tamu tersebut memasukkan ke dalam lubang kotak yang sangat memuaskan. Memang luar biasa sekali Pusiklat Car, sangat memuaskan bagi tamu yang datang berkunjung. Sesudah kita tadi memasuki ruangan Pusiklat Car, ruang rapat dan beberapa hal yang lain, ruang tata usaha. Ini ruang tata usaha yang merupakan administrasi dari Pusdiklat Car. Merupakan pintu utama Pusdiklat Car. Di sini kita lihat beberapa pegawai yang sedang melaksanakan tugasnya. Jam kerjanya luar biasa sekali. Banyak sekali berkas yang harus mereka kerjakan. Kemudian kita memasuki ruang kas Subag TU yang merupakan kepala sub bagian tata usaha yang memimpin unit dari Subag Tata Usaha. Pagi Pak. Ini adalah Bapak Triyono, Pak Subag TU. Seperti itu Pak, sangat pagi, luar biasa sekali, sangat sibuk, sangat kondusif antara pimpinan dan pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Seperti itu ya Pak ya. Kita akan ditunjukkan dengan ruang arsip penyimpanan dari Subag TU sendiri. Mungkin kita akan dibantu oleh salah satu pegawai di sini. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Bisa kami masuk ya Bu? Oh, silakan. Baik. Silakan. Ibu bisa menjelaskan ini ruang apa? Ibu sangat rapi sekali, tertata begitu rapi, yang saya rasa akan sangat memudahkan ya Bu dalam pencarian apa yang ingin kita cari. Bisa Ibu jelaskan Ibu? Iya, ini ruang arsip kita yang sementara karena kita ada di atas lagi yang ruang arsip lebih besar. Jadi ini sementara kita tempatkan di sini arsip keuangan dan arsip dari Subag Tata Usaha sendiri. Untuk surat-surat, surat masuk, surat keluar, jadwal kegiatan di klub, file kepegawaian, semua kita tempatkan di dalam sini. Untuk keuangan, kita tempatkan di kardus-kardus ini. Jadi saya bagi per kegiatan biar lebih memudahkan. Ada tahunnya, kegiatannya itu apa aja, jadi saya tinggal ambil dan tinggal dicari supaya lebih memudahkan. Nah, nanti ini kalau memang udah penuh, nanti bisa kita tempatkan lagi di atas yang lebih luas lagi. Baik, selamat pagi. Saya lihat di sini walaupun pekerjaannya banyak, tetap senyum sumringah walaupun tertutup dengan masker. Saya lihat kok Rona semangat dalam pekerjaannya. Bapak, boleh tahu apa yang dikerjakan dalam sub-bagian tata usaha ini, Pak? Untuk saya sendiri di bendahara penerimaan, khususnya retribusi. Retribusi untuk pemakaian aset daerah yang berada di Pusdiklat Car ini.
gitu Bu. Seperti itu. Baik, jadi memang sudah sangat terbagi-bagi dan masing-masing pegawainya sudah sangat kompeten dalam mengemban tugasnya, seperti itu Pak. Betul. Baik, terima kasih banyak. Setelah kita dari ruang subbagian tata usaha, kemudian kita akan menuju bagian satpel satuan pengembangan, yaitu di atas kita ditunjukkan tadi dengan satpel sarana prasarana dan satpel pengembangan, juga satu lagi adalah satpel diklat. Kita ke atas. Nah, ini adalah ruang satpel prasarana dan sarana. Satpel adalah satuan pelaksana sarana dan prasarana. Mari. Selamat pagi, pagi Bapak. Ada apa yang bisa kita bantu? Terima kasih Ibu. Saya ini adalah ruang satuan pelaksana sarana dan prasarana seperti yang ada di situ ya Bu ya. Nah, kita lihat beberapa pegawai sedang melakukan tugasnya masing-masing seperti tadi yang di ruang tata usaha. Tidak ada salahnya kita langsung ke ruangan kepala satpol. Pagi Pak. Terima kasih. Kita langsung bertemu dengan Bapak Prasetya Agung SPD, kepala satuan pelaksana sarana dan prasarana. Itu Pak. Ya, betul. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Banyak Pak. Saya ingin tahu nih Pak, kalau sarana dan prasarananya itu tentang apa ya Pak yang dipersilakan? Baik, terima kasih Bu Irma, kunjungan dan kehadiran di sini. Kaitan dengan tugas dan fungsi saya di sini, saya sebagai kepala satpel prasarana dan sarana khusus diklat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi Jakarta. Kegiatan yang ada di Pusdiklatkar ini tentunya sangat didukung dengan sarana dan prasarana. Di antaranya kalau mungkin tadi sudah ketemu dengan Pak Imbang di satpel diklat itu yang menangani SDM kaitan dengan penyelenggaraan dan lain sebagainya sangat didukung oleh prasarana dan sarana. Nah, di sini sarana dan prasarana yang ada di antaranya ada gedung. Gedung kita ada gedung bangunan tinggi 8 lantai itu simulasi indoor untuk kaitan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung, mulai dari reservoir, pompanya, hidrannya, sprinklernya sampai dinding-dinding yang memang tahan api untuk didesain ketika melakukan aktivitas latihan yang akan didampingi oleh Pak Imbang dan tim selaku instrukturnya. Kemudian prasarana yang lain ada kolam renang scuba, kemudian ada hanggarnya termasuk jogging track, termasuk gedung yang paling baru kaitan dengan latihan bangunan runtuh itu CSSR, Collapse Structure and Rescue, itu juga ada nanti insyaallah akan didampingi Pak Jukiman, atau kalau juga nanti kita mengundang di belakang bisa melihat lebih dekat. Seperti itu saja Bapak Prasetya Agung, terima kasih atas waktunya. Baik. Kemudian saya boleh melihat meja-meja yang beberapa ini kosong, tapi saya rasa mereka tidak kosong ya Pak ya, mereka masih bertugas ya Pak ya, itu. Boleh, ini nanti akan didampingi Pak Ajeng Giman, diantaranya perlengkapan maupun segala macam yang mendukung kaitan dengan sarana-prasarana. Baik, terima kasih Bu Irma, luar biasa kunjungannya, apabila ada kesalahan kurang mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti akan dibantu oleh Pak Jirugiman. Mohon izin Pak Jirugiman bisa membantu. Siap. Menemani sekaligus mengawal dalam rangka melihat peralatan sarana dan prasarana. Terima kasih. Siap akan melaksanakan tugas dengan baiknya. Akan saya ajak Ibu nanti bisa lihat fasilitas yang ada di Pusdiklatkar ini. Terima kasih. Silakan. Baik, setelah tadi kita memasuki ruang sarana prasarana, kita diarahkan untuk memasuki salah satu ruang satuan pelaksana pengembangan dan inovasi. Kita lihat apa aktivitas pengembangan dan inovasi. Mari. Selamat pagi. Pagi. Boleh kami masuk? Silakan. Terima kasih. Ini kita memasuki ruang satuan pelaksana pengembangan dan inovasi. Apa arti dari pengembangan dan inovasi?
Kita lihat, kita bisa bertemu dengan kepala satuan pelaksananya. Oh, kebetulan satuan pelaksananya sudah melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu sarana memotivasi para pegawainya maupun salah satu pimpinan untuk terus berkarya, terus berkembang, terus berkemampuan dalam mengasah diri mereka. Ini kita lihat rekan-rekan pegawai Satuan Pelaksana Pengembangan dan Inovasi Diklat tetap melaksanakan tugasnya walaupun tidak diawasi secara langsung oleh kepala satuan pelaksananya. Seperti itu. Kita lihat. Kita bisa menanyakan salah satu pegawai apa aktivitas yang mereka lakukan sekarang. Saya bisa dengan Bapak Wahyudi bisa dijelaskan Pak apa pengembangan dan inovasi diklat itu? Iya. Kita bagian pengembangan dan inovasi kita bagiannya mencoba untuk mengembangkan apa yang sudah ada di sini untuk menjadi yang lebih baik. Itu semangat kita. Nah, untuk inovasinya kita berinovasi untuk selalu menampilkan atau mencoba untuk merubah segala sesuatunya termasuk pelatihan dan program-programnya untuk menjadi yang lebih baik dan semoga ya jadi yang terbaik. Seperti luar biasa Pusdiklat Kar didukung oleh tadi sarana prasarana dengan beberapa peralatan, kemudian didukung lagi oleh Satuan Pelaksana Pengembangan dan Inovasi yang selalu mengembangkan dan berinovasi secara aktif untuk lebih berkemampuan dalam melayani masyarakat. Seperti itu Pak Wahyudi. Iya betul, baik. Betul sekali. Terima kasih, saya akan mengunjungi lagi sarana pendukung lain dari Pusdiklat Kar. Terima kasih Pak Wahyudi dan rekan-rekan semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah tadi kita diarahkan dari ruang satpel diklat, sekarang kita akan mengunjungi prasarana pendukung Pusdiklat lainnya yaitu ruang kelas. Dan nanti akan dijelaskan langsung oleh kepala rumah tangga Pak Haji Rukin langsung itu Pak. Nah, terima kasih Bu. Kami atau kita sudah ada di depan gedung kelas. Ya. Ini gedung kelas ini dibangun diresmikan oleh Pak Ali Sadikin tanggal 4 April 1977. Cukup lama sehingga kondisinya seperti ini dan ini sudah termasuk terawat. Nah, tapi masih bisa digunakan. Ke ruang kelas utama Bu. Di sini ada ruang kelas utama karena kita memang belum kebetulan aula guru kita belum fungsikan sehingga ketika mengadakan pembukaan penutupan diklat yang sifatnya sedikit kita ada di dalam kelas ruangan ini yang kita gunakan. Nah ini Bu salah satu ruang kelas yang kita gunakan kegiatan belajar mengajar di gedung Sopri Illuminato lantai 1 ya. Kondisinya juga masih cukup terawat tidak kalah dengan ruang yang ada di Dewan Toro. Walaupun telah kita bangun pada tahun 1977. Kemudian kita akan diarahkan ke mana, Pak? Mari Bu, kita lihat bagaimana kondisi tempat ibadah kita yaitu musala dan setelah itu nanti kita akan ke asrama. Baik. Ibu, ini tadi yang saya sampaikan ini adalah musala kita yang dibangun tahun 2002 Bu, ya 2002 yang diresmikan oleh Kepala Dinas Bapak almarhum Bapak Dr. Andes Haji Yayan Ardisoma. Nah ini masih bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah dan insya Allah ini tahun depan akan dibongkar dan diganti dengan musola yang lebih baru lagi. Baik, jadi para peserta Pusdiklat mereka tidak masih bisa melakukan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kebetulan di sini ada musola, jadi mereka tidak terhambat dalam menjalankan ibadahnya selain mereka menimba ilmu kebakaran. Ini namanya Asrama Hasanuddin, sama juga ini dibangun tahun 1977. Ibu berkenan untuk melihat dalamnya? Mari, sangat senang sekali. Bisa dijelaskan Pak, ini adalah ruang apa? Ini adalah lobi asrama Bu. Nah, jadi aktivitas untuk mereka istirahat, kemudian untuk diskusi, mengerjakan tugas-tugas itu di ruang ini. Ya, difasilitasi dengan meja, kursi dan lain-lain. Nah, kemudian untuk istirahatnya, untuk tidurnya, mereka ada di sini, Bu. Nah, ini adalah tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya. Alhamdulillah, ini kita adakan tahun 2001, tetapi kondisinya sampai saat ini masih terawat rapi, sehingga pada saat digunakan untuk kegiatan diklat. Mereka masih nyaman untuk tidur di sini.
Sementara kita masih bisa lihat, tadi sudah saya sampaikan ada 3 barak tamtama dan 1 barak perwira ya Bu ya. Nah ini kita akan ke barak tamtama dulu yang ada di gedung di Ponegoro Bu. Baik. Kondisinya agak lebih baik karena tahun 2018 ini habis di renovasi. Ya, di renovasi. Kita lihat ke gedung di Ponegoro. Nah, ini Bu, ini gedung di Ponegoro. Nah, di sini ada slogan Gigi Berlatih Pantang Tertatih. Nah, ini memiliki filosofi yang sangat dalam ini Bu. Kita semangat dalam berlatihan. Tidak boleh loyo, tidak boleh lemah dalam melakukan latihan. Seorang petugas komandan harus selalu semangat dan siaga. Oke, kita lihat dalamnya Bu. Nah, ini bagian lobinya Bu, seperti ini. Kondisinya juga terawat ya, terawat bersih. Karena memang ini dipegang oleh salah seorang yang kompeten dalam bidangnya, yaitu kebersihan. Sehingga walaupun masa pandemi tidak ada kegiatan di bar, tetap dipertahankan kebersihannya. Ya. Kita lihat ruang istirahatnya. Nah, ini ruang istirahatnya. Hampir sama dengan yang sama. Gedung Patimura dan Hasanuddin ya, Pak ya. Karena ini memang tamtama, jadi bentuknya adalah barak, ya, nyatu. Berbeda dengan untuk perwira. Baik, seperti ini akan menyatukan beberapa peserta yang datang dari berbagai kalangan seperti itu ya, Pak. Betul, jadi betul. Kita ya, tidak mempunyai. Ada internal damkar. DKI Jakarta, ada damkar dari daerah-daerah, ada security di perusahaan, rumah sakit, dan lain-lain. Baik. Berkumpul di sini untuk sama-sama menimba ilmu tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sangat bersih, sangat terawat, jadi nyaman untuk para peserta yang menginap atau diasramakan di ruang ini. Kita kemana Pak selanjutnya? Kita lihat di barak sebelah atau gedung sebelah, yaitu untuk asrama perwira. Asrama perwira, mari. Nah ini Bu, gedung Eskandar Muda, gedung ini satu-satunya untuk perwira Bu. Perwira. Ini menampung ada 14 kamar, satu kamarnya 2 orang sehingga menampung 28 peserta. 28 peserta. Nah kemudian fasilitasnya juga berbeda dengan yang di barak ini, karena ini saat setiap kamar ada toiletnya sendiri, berbeda dengan sana. Baik, mari kita lihat ya, apa perbedaan gedung ini dengan gedung yang tadi sudah kita lakukan. Nah, kondisi lobi gedung sekarang muda-muda ya sedikit agak berbeda, tetap kita pertahankan kebersihannya. Nah, ini tempat toiletnya ada di dalam. Dan dari koridornya juga bersih, nyaman, rapi. Iya, sangat terlihat nyaman, rapi, sehingga para peserta pun merasa nyaman untuk belajar seperti itu. Baik Bu, kita akan langsung kemana Bu? Saya arahkan ke perpustakaan di gedung baru. Oh, ada perpustakaan juga. Oh, betul. Ya? Dalam rangka untuk menambah wawasan atau menambah ilmu peserta diklat di sini, kami juga memiliki perpustakaan di gedung baru. Oleh karena itu, mari kita saksikan ke gedung baru. Baik. Ini lampaknya baru ya, Pak ya? Betul, atau? Bu. Ini kita bangun anggaran tahun 2019. Jadi 2019 selesai bulan Desember. Dan gedung ini belum di Pak, fungsinya adalah untuk kelas ya. Untuk kelas 4 lantai ya, lantai 1 2 3 4. Lantai 1 ini fungsinya yang sebelah sana adalah untuk perpustakaan, gudang lobi. Kemudian ini adalah studio mini dan di belakangnya sana ada namanya aula untuk kegiatan pembukaan dan penutupan juga. Luar biasa sekali juga. Mari kita lihat Pak. Ya, mari. Nah, inilah Bu. Gedung kelas kita yang baru, ini adalah bagian lobi gedung. Nah, kemudian di sebelah kiri sana nanti fungsinya adalah studio mini, ruangan sebelah sana. Kemudian yang di sini adalah perpustakaan. Nah, mari kita masuk ke perpustakaan. Kita lihat ruang perpustakaan seperti apa koleksi buku-bukunya. Selamat pagi. Apa kabar? Ini adalah gedung perpustakaan, sangat rapi, tertata dan sangat nyaman sekali ruangan ini. Kita lihat beberapa pegawai yang mencari banyak referensi buku-buku tentang kebakaran maupun yang lainnya di ruangan ini. Seperti itu ya? Betul Bu, jadi di ruang ini adalah ruang menimba ilmu. Di samping ada di kelas,
Alasan tadi kan nanti akan diarahkan untuk menambah ilmunya di ruangan ini dengan berbagai macam buku atau referensi daripada ilmu di bidang kebakaran atau bidang lainnya sudah ada. Buku-buku yang ada di sini sudah cukup banyak koleksinya yang kita anggarkan dari, melalui anggaran APBD Bu, ataupun hibah dari luar, ya, dari luar, hibah dari luar, baik dari pensiunan-pensiunan pemadam kebakaran yang dulu memiliki buku-buku tentang kebakaran atau dari lembaga lain yang menyumbangkan buku untuk menambah koleksi daripada buku-buku yang ada di pusdiklat kali ini. Bapak sedang membaca buku tentang apa, Pak? Boleh diceritakan pada kami? Ini tentang Fire Chief Handbook. Fire Chief Handbook. Iya. Apa nanti korelasinya, hubungannya nanti Bapak sebagai petugas pemadam dengan buku-buku yang Bapak nikmati di sini? Oke, jadi korelasinya adalah selain untuk menambah wawasan kita sebagai petugas damkar, sama itu juga nanti kita di wilayah ataupun di tempat tugas lain kita bisa menularkan ke rekan-rekan yang ada di wilayah yang mungkin belum sempat baca ke sini gitu kan. Jadi kita sudah baca di sini, nanti kita bisa untuk menambah wawasan juga untuk menambah ilmu di pendidikan. Oh, seperti itu. Selain itu perpustakaan di sini sangat nyaman, selain karena gedung baru dan fasilitas sarana prasarana baru juga didukung oleh SDM, yaitu penerima tamu, dia akan membantu para pembaca untuk mencarikan buku yang mereka perlukan. Mari kita lihat. Ini adalah sarana penunjang ya Pak ya, untuk membantu tamu apabila mereka kesulitan dalam mencari apa yang mereka cari. Seperti itu ya, bisa dijelaskan kan bagaimana mekanisme kami harus meminjam dan kemudian kami harus mengembalikan, bagaimana mekanismenya, sedikit saja. Baik, terima kasih. Jadi memang perpustakaan ini arahnya nanti ke arah digital library, tapi masih dalam proses seperti itu. Tapi kami dari Pusdiklatkar sudah membuat suatu aplikasi menggunakan SIMS Akasia, di mana aplikasi ini akan memudahkan bagi para pengunjung untuk mencari buku. Jadi tidak perlu lagi manual satu-satu, tinggal kita ketik aja di sini misalkan apa judul bukunya Fire, kita ketik Fire terus kita cari, dia akan muncul di sini buku-bukunya apa, terus kita klik di detail jantung apa detailnya, nanti di sini akan terlihat di halaman berapa, di lemari berapa bukunya itu ada. Dan tata cara dalam peminjaman buku, yang pertama peserta harus atau pengunjung harus mendaftarkan diri dulu menjadi anggota dari perpustakaan. Setelah itu, setelah mendapatkan kartu perpustakaan, nanti silahkan pengunjung silahkan mencari buku referensi yang ingin dipinjam. Setelah itu prosesnya, setelah mencari selesai baru ke sini, nanti akan dibuatkan kartu peminjaman seperti itu. Tata cara pengembalinya di situ juga sudah ada nanti. Bagaimana caranya mengembalikannya nanti ada tata cara peraturannya seperti itu. Oke, untuk tata cara atau SOP terkait dengan pendaftaran maupun nanti peminjaman atau pembelian buku nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Rizky. Silakan saudara Rizky. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan SOP perpustakaan itu sendiri, kami sudah membuat 9 item dari peminjaman, pendaftaran anggota dan lain sebagainya, itu sudah kami buat. Kebetulan memang tinggal disahkan oleh kepala pusdiklat itu sendiri. Nah, tahap-tahapannya nanti akan kami jelaskan dan kami akan bentuk dengan pembuatan video juga untuk proses penanganan pada saat memasuki perpustakaan secara protokol COVID kesehatan. Demikian, terima kasih Pak. Sudah kita keluar perpustakaan, kemudian kita akan menuju ke aula. Aula tersebut apa fungsinya ya Pak? Aula ini digunakan untuk pengarahan pimpinan, rapat besar, kemudian juga untuk pembukaan dan penutupan diklat. Seperti itu tadi kami ya. Sebelum kesini kami juga ditunjukkan oleh Bapak Kepala Pusdiklat bahwa di dekat ruangan beliau tadi juga ada ruang rapat, namun hanya kapasitas 7 kurang 3 orang. Ini yang lebih besarnya bisa menampung seluruh pegawai. Betul. Mari kita lihat. Ini adalah masjid, salah satu penunjang gedung Pusdiklatkar. Masjid ini dapat dipergunakan untuk melakukan salat Jumat bagi pegawai maupun masyarakat di sekitar gedung Pusdiklatkar. Pada saat menjalankan ibadah salat Jumat, masyarakat dan pegawai di sini masih melakukan protokol kesehatan COVID-19. Tiga tujuh
4. 38.6. Dapat kita lihat sarana untuk mencuci tangan, dan nanti adalah jamaah yang sedang melakukan salat Jumat tetap melakukan.